Welcome again to my YouTube channel. How are you today, my online friend from Indonesia and outside Indonesia? Assalamualaikum untuk teman-teman onlineku yang berada di Indonesia maupun yang berada di luar Indonesia. Apa kabarnya? Hari ini aku beres-beres kulkas aku ya. I clean up my refrigerator and what I found, apa yang aku temukan di sini, segala macam makanan yang sebenarnya harusnya aku makan secepatnya. Tetapi karena kita kemarin belanja kebanyakan, terus kayak bersih-bersih kulkas, inilah hasilnya. Nah, muncul ide aku mau bikin salad buah dan salad sayuran. Nah, kalian simak ya apa yang aku kerjakan, jangan di escape videonya, jadi kalian tahu apa hasilnya. Oke, kita lanjut aja tanpa berlama-lama, oke? Nah, teman-teman, aku di sini punya salad ya, lettuce. Seperti ini, kalau Indonesia bilang selada. Nah, ini hasil temuan aku di kulkas, jadi tinggal beberapa lembar, jadi aku bikin seperti ini. Nah, ini jeruk ya, jeruknya ini Abu Suro punya yang tanpa biji. Nah, ini ada anggur merah, dan ini ada anggur yang sudah dikeringkan. Jadi saya waktu itu sisa dari Christmas pudding ya, dan ada dates juga, kurma. Ini saya serut wortel, dan ada buah bit, ada juga tomat kecil, dan ada paprika hijau dan paprika merah. Jadi ada 1 2 3 4 5 6 7. Ada juga ayam, ada juga apel, ada juga kentang dan parsnip yang sudah saya rebus ya teman-teman. Dan ini ada buah bit, ada wortel yang sudah dipotong-potong, ada juga dengan tomat, buah olive hitam dan buah olive hijau, ada paprika sama ya. Paprika hijau dan paprika merah. Nah, bahan-bahan ini semua saya akan jadikan satu sesuai dengan kategorinya. Kalau yang salad buah dan salad sayur itu terpisah ya. Nah, nanti toppingnya, dressingnya, yaitu setelah kita campur, kita pakai apa? Saya pakai dengan yang vegetarian, jadi semua aman. Yang tidak boleh memakai dari hewani atau halal ya, kita pakainya vegetarian atau vegan. Nah, sama juga dengan salad creamnya, kita pakainya yang vegetarian. Dan sudah pasti balsamic dressing saladnya juga kita pakainya yang vegetarian ya teman-teman. Seperti ini, dan aku pakai olive oil nanti. Jadi semuanya lezat. Oke, kita mulai aja meracik untuk salad buah dulu ya. Oke teman-teman, pertama karena apel saya temukan ada dua ya, jadi saya potong dadu ya, potong dadu. Ini saya taruh lebih dulu karena ini lebih banyak daripada bahan yang lain. Saya taruh menepi seperti ini. Langsung saya taburkan anggur. Saya potong dua begini ya teman-teman. Jadi bagi dua, potong. Nah, kita campur. Dan ada sisa kurma. Ada sisa juga anggur merah. Nah, ini akan lezat banget nih, teman-teman. Kita campur lagi. Kita campurkan paprika supaya salad buahnya ada agak sedikit-sedikit asam-asam manis. Tomat, kita campurkan jeruknya yang tanpa biji ya teman-teman, satu aja cukup, memang aku juga ketemunya satu. Nah, ada buah bit, direbus aja teman-teman buah bitnya, jadi sehat. Nah, selanjutnya kita campurkan
supaya agak ada manis-manis dari wortel mentah ya. Jadi sehat. Nah, seperti ini salad buah yang aku selalu buat untuk keluargaku. Biasanya kita makan pada saat selesai dinner ya, kalau salad buah. Jadi buat orang-orang yang diet tapi masih lapar, boleh makan salad buah. Selanjutnya, saya akan kasih 1 sendok. 1 sendok teh aja ya, teman-teman. Olive oil. Kita kasih mayones ya, cream salad. Kita kasih juga yang rasanya creamy seperti krim. Ups, seharusnya tidak banyak, habis. Ini agak sedikit liquid, jadi saya buka botolnya, dia muncrat semuanya. Oke. Nah, yang ini ada rasa garlic, jadi kita dikit aja kasihnya, dikit saja. Seperempat atau setengah sendok teh. Nah, kalau yang ini saya tidak masukkan ke salad buah ya, karena ini untuk salad vegetable. Nah, begini aja nih teman-teman. Ini sudah enak banget. Kalau kalian masih merasa kurang, kalian hanya boleh tambah salad creamnya aja ya, yang lain jangan, karena nanti akhirnya rasa buahnya akan berubah menjadi salad sayuran. Nah, ini dia. Nah, saat serving seperti ini. Ini saya serving untuk lunch bagi orang-orang yang tidak memakan nasi atau kentang dan sejenisnya ya, tapi masih boleh makan flour, yaitu terigu. Jadi biasanya saya akan serving salad buah bersama brownies aku. Jadi karbohidratnya dapatnya dari brownies, teman-teman. Jadi kita pilih semuanya ada ya. Ada buah keringnya, ada buah jeruknya, ada apel. Nah, biasanya dan ada paprikanya juga ya. Nah, ini enak banget, teman-teman. Nah, selesai seperti ini, kita boleh taburi garam sedikit saja. Sedikit aja, teman. Nah, biasanya garam bercampur dengan liquidnya dari buah akan menghasilkan manis. Nah, sudah jadi teman-teman, seperti ini servingnya ya. Selanjutnya kita mau bikin yang sayuran ya. Sama saja, ini karena komponen yang paling banyak adalah seladanya. Jadi seladanya saya taruh menyebar seperti ini. Saya sudah rebus kentang dan parsnip ya, seperti wortel putih. Saya aduk merata. Nah, karena ada kentang dan parsnip, kita harus pakai garam sedikit ya, teman. Hanya pinch, kalau bahasa Inggrisnya itu pinch, jadi kita hanya sejumput aja. Supaya ada rasa manisnya dari si kentang. Saya pakai black pepper. Seperti itu aja ya, teman, jangan banyak-banyak. Dan kita masukkan tomat, olive, ya, black dan green, hijau dan hitam ya. Dan kita masukkan juga red pepper, green pepper, paprika hijau dan merah. Nah, kita aduk dulu. Oke.
Lalu selebihnya kita masukkan buah bit dan potongan wortel. Potong wortelnya panjang-panjang ya, sekitar 4 cm kali setengah senti. Jadi tidak terlalu keras untuk digigit. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, teman-teman, kita kasih masukkan balsamic saladnya ya. Dua sendok makan. Nah, biasanya suami saya makan ini dengan protein. Saya sudah ada ayam. Ayam seperti fried chicken seperti itu, tapi seperti KFC ya. Atau McDonald's, tapi saya bikin sendiri. Nanti kalian lihat video saya yang lain untuk membuat itu. Nah, ini saya kasih olive oil sedikit saja. Seperti itu. Dan creamy saladnya sedikit saja. Nanti saya tuliskan ya. Nah, ini agak banyak karena ini yang lebih creamy daripada yang warna kecoklatan. Nah, selesai semuanya kita tercampur. Kita masukkan proteinnya, teman-teman. Ya, ini biasanya satu porsi gini suamiku habis. Nah, kita masukkan ayamnya ya. Cara membuat ayamnya seperti ayam Kentucky gini, saya udah ada videonya, kalian bisa lihat. Baru teman-teman masukkan dengan salad creamnya ya. Salad creamnya kita bikin seperti ini, teman-teman. Nah, jadi nggak perlu diaduk lagi, ini udah terakhir. Udah selesai. Seperti ini. Gimana tadi, sudah ngikutin kan hasilnya seperti ini? Jadi kalian lihat sendiri di dapur aku tadi, sangat cepat kita bikinnya ya, karena kita cuma tumplek. Tetapi yang paling lama adalah preparationnya, karena kalian harus cuci secara bersih supaya pada saat dicampur dengan topping, yaitu atas bumbu-bumbunya itu sayuran atau buah-buahannya, sudah terasa bersih. Nah, ini hasilnya. Kalau yang di mangkok bening berwarna coklat, ini adalah salad buah, dan untuk yang ada ayamnya, proteinnya, ini adalah salad sayuran. Ya, jadi terserah kalian mau makannya pada saat kapan. Cuma kalau dari sirkulasi yang selalu aku jalani adalah, kalau salad buah saya bisa makan setelah makan malam, dan kalau salad sayuran saya makan pada saat makan malam. Atau kalau mau lunch time, salad buahnya saya campur dengan cake. Jadi saya nggak pernah pakai nasi, kan nggak cocok ya. Nah, kalau salad untuk salad sayuran, kalian makan pada lunch, harus ada karbonya. Karbonya kita ganti, bisa potongan roti, bisa juga potongan dari kentang. Ya, roti putih kalian panggang dulu di oven, potong dadu, disprinkle di atasnya. Seperti itu. Yang penting harus ada karbohidratnya kalau untuk lunch. Tapi kalau untuk dinner, tidak ada karbohidrat, tidak apa-apa. Yang penting ada proteinnya lebih dari menghilangkan karbonya. Nah, karena suami saya ada karbo sedikit pakai kentang, jadi saya campurkan kentangnya sedikit proteinnya. Jadi ada imbang. Ya, segitu aja tips dari saya untuk mengkonsumsi salad yang selalu saya dan suamiku untuk setiap harinya kita bikin salad. Pasti setiap harinya pasti kita bikin salad, tetapi saladnya bervariasi. Nah, kalau kalian tidak bosan,
tulis di komen, mau tahu salad-salad yang lainnya, saya akan tunjukkan. Karena memang tiap hari kita bikin, terutama untuk suamiku yang sedang diet. Oke, segitu aja. Terima kasih banyak ya teman-teman sudah nemenin aku. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Salam, bye!